Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Sembahyang Rumputan, karya Ahmadun Yosi Wanda. Sembahyang Rumputan oleh Ahmadun Yosi Wanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan akan berhenti sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang, aku tetap teguh dalam sembahnya. Akarku yang menguras di bumi tak berhenti mengucap salawat nabi. Sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang aku, akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku, akan bersemi melebihi itu. Aku rumputan, kekasih Tuhan. Kota-kota disingkirkan, akumulah alam memeliharaku subur di hutan. Aku rumputan, tak pernah lupa sembahyang. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau kupersembahkan. Pada tanah akar kupertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku menggema, menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku rumputan, kasih Tuhan. Seluruh gerak adalah sembah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.